Strike. Iya, strike pertama. Nggak kena, bro. Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di video saya. Dan di video kali ini kita punya rencana buat mancing malam teman-teman. Siapa tahu malam-malam ikannya lebih galak. Oke? Dan seperti biasa, untuk mancing malam kita tidak lupa selalu bawa senter teman-teman. Nah, senter andalan kita, senter dari Harvest. Ini Harvest A280 yang sering saya gunakan. Ini yang mode sebar teman-teman. Jadi buat lighting, buat bikin video ini enak sekali teman-teman. Tuh. Ya, terang. Nah, senter Harvest ini memiliki beberapa fitur teman-teman. Nih, seperti indikator baterai, terus kapasitas baterai yang besar. Ada sensornya juga ya. Ini ada sensor sini. Tuh. Oh, hidup, mati, hidup, mati ya. Terus bisa dijadikan power bank nih, ada slotnya. Beberapa kali saya gunakan mancing malam, ini berguna sekali teman-teman buat cas HP ya. Buat cas HP, buat kamera GoPro bisa nih pakai ini. Nah, dan terus casnya sudah menggunakan Type C teman-teman. Jadi casnya bakal lebih cepat dibanding senter-senter biasa teman-teman. Dan ada beberapa model lain juga yang sering saya gunakan. Ini dia. Nih. Nah, ini juga seperti ini teman-teman. Ini sering juga saya gunakan nih. Ini yang Harvest ini Harvest yang F200 teman-teman. Ini yang bisa sebar dan bisa fokus. Tuh, bisa sebar ya. Tuh, sebar nih. Sebar. Dan bisa fokus. Tuh, bisa fokus ya. Sama juga teman-teman, memiliki sensor, kapasitas baterai yang besar, casnya udah Type C. Pokoknya senter ini mantap lah. Buat teman-teman yang tertarik atau pengen lihat-lihat senter dari Harvest ini, langsung aja cek nanti di kolom deskripsi, oke? Nah, sekarang kita langsung aja berangkat ke spotnya teman-teman. Semoga malam ini kita banyak strike. Oke? Let's go. Oke teman-teman, kita udah ketemu spotnya dan ternyata malam ini lumayan berangin teman-teman. Dari tadi pagi gak teduh-teduh teman-teman. Saya pikir malam bakalan teduh ya, ternyata masih ada juga dikit-dikit nih. Oke lah, kita langsung aja mancing. Apapun hasilnya kita tetap coba teman-teman. Ini kali ini kita coba Daido Deep Sea ya, ukuran PS13 dan reelnya Daido Spectre yang PS nih. Jadi ini memang set untuk dasaran teman-teman. Kita tes di malam hari ini. Oke, rangkaian timahnya di bawah teman-teman, umpan di atas ya. Nanti kita menggunakan umpan cumi. Oke, kita tes umpan kita bro. Cumi tadi saya beli di pasar. Cumhai men, keluarkan dikit dulu. Udah cukup lah. Oke, tuh simpan bos. Ya, oke, kita try malam ini. Umpannya jangan sayang-sayang teman-teman, hajar aja satu ekor ya umpannya. Tuh umpannya ya. Oke, kita turunkan bro. Kita tes. Ini lumayan dalam teman-teman, 30 meter di sini. Hop, oke, turun. 30 meter. Ah, sampai. Oke, kita tunggu teman-teman. Kita letakkan di sini aja ya. Kalau mancing dasaran beginilah, kita banyak nunggu teman-teman. Oke, semoga ada yang makan bro. Tuh, kita letakkan di situ aja ya.
Kita tunggu teman-teman. Semoga ada yang menyambar malam ini. Dimakan bro, dimakan bro. Strike. Iya, strike pertama. Strike pertama, guys. Kenapa? Kenapa ya? Strike pembuka. Lencam, lencam, bro. Nice, nice, nice. Aduh. Nice, ikan pertama malam ini. Strike pembuka malam-malam teman-teman. Ikan lencam, lumayan ukurannya. Tuh. Oke, mantap. Lanjut lagi. Oke, coba lagi ya. Lagi umpannya. Oke, kita tes, turunkan lagi. Turunkan lagi. Lepas di bus, bus. Mari makan, dimakan, dimakan, bro. Ay, tidak kena. Naur. Strike bro. Strike bro. Lumayan. Strike bos. Mantap bos. Kita lihat kenapa. Strike malam. Kenapa ini? Oh, itu dia. Oh, kaci-kaci. Kaci-kaci, bro. Lumayan size-nya. Wih, size mantap. Kaci-kaci, boy. Mantap, wah. Mantap ya. Mantap. Oke, oke, lanjut. Lanjut. Kedua. Strike kedua, bro. Bro Rudy. Mantap ya. Lawan dia, bro. Lawan. Sikat, bos. Hajar, hajar. Hajar, hajar. Kita lihat ikan apa lagi, bro. Strike keduanya. Kaci-kaci lagi. Kecil lagi ke. Lido Midnight Edition. Mantap. Mantap. Gaji-gaji. Gaji-gaji lagi. Kecil lagi bos. Mantap, ukurannya sama. Ukurannya mirip-mirip. Mantap. Sudah dua malam ini bro Rudy. Tuh. Mantap. Tuh, yang satunya masih hidup teman. Udah dapat lagi ya. Ya sih, mantap mantap. Lanjut lagi. Mantap. Ya man. Ya ikan. Kuyum ni uwe. Kuyum ni u. Trik. Trik on. Trik guys. Lumayan nih. Keseru.
Lumayan guys. Wih, kok seru wih. Main nih. Serik bro. Kenapa nih malam-malam? Terbang eh? Pari ga? Pari ga? Barang ni. Ruan. Ruan weh. Buset, ruan besar bro. Gancu ni sih. Cobi. Gede ya. Kobia bro. Ui. Tangguk malam. Oh, sekali makan. Kobia besar bro. Kita kuih war. Mau aku pikir yuk. Kobia besar bro. Mantap. Kobia besar lagi ya. Ini harus perlahan nih mancingnya. Pelan-pelan teman-teman. Tuh, udah kelihatan. Color gede oh cepi mana biar aku nunggu kawan sekali ya gede oh gede oh asli oh gede oh nggak kena bro. Payah gancu bang, pasti patah gancu itu. Iyalah, tidak boleh tangguh. Gila bro. Yo, landed lah. Iyalah, ini udah dikepak ya. Bayar lampu kan pakai senter itu kan biar lebih terang hidup sebar kan? Ya sebar tambah ya kan pegang kan nah teman
Kobia. Tekan lagi, bro. Mantap. Muter-muter. Putus, bro. Aduh, penonton kecewa. Putus. Terlalu lama fight-nya, teman-teman. Gede, wo. Pak Fikri. Ikan apa? Lumayan ya? Lagi-lagi jargi, bro. Mantap. Tuh ya, timun-timun, teman-teman. Lumayan tambahan. Strike, guys. Strike lagi. Strike lagi, bro. Kenapa nih ya? Ikan, bro. Jargi. Lumayan jargi, bang. Jargi. Mabun. Gudenya. Mantap. Trik, bro. Setelah kobia putus ya. Nih, gantinya jargi besar. Asli ini besar nih. Jargi terbesar yang pernah saya dapat. Sekilo nih udah pasti nih, sekilo. Mantul ya. Nih. Kayak Trisula Terror dan Daimos PS. Oke, lanjut lagi. Oke. Ada lagi. Ini. Ini ada tri, sud. Dudut kayaknya.